Sejarah total
Ya Mama, aku paham. Aku akan siap tumbuh dalam kenyataan ini. Sebab Mama telah memberiku alasan yang besar untuk menantang kenyataan ini. Sekarang waktunya kita beresin keperluan dapur dulu. Mama juga ingin istirahat sejenak. Tapi ingat, besok Mama ajarin engkau menenun. Ya Mama, Sedon juga ingin pintar menenun seperti Mama. Menjadi sebuah keindahan. Jadi, imajinasi perempuan itu sangat tinggi. Menenun juga tentang hati. Ia harus mencurahkan seluruh perasaan hatinya tertuju pada tenunannya saja. Konsentrasi yang tinggi. Tanpa semuanya itu, tenunannya hanya menghasilkan kain, tapi tidak menghadirkan aura kemolekan wanita pemakai sarung itu. Sarung tanpa roh. Semoga aku bisa jadi wanita penenun hebat Mama tuh kita. Ya sayang. Oh iya, Mama lupa. Mama harus ke pasar dulu. Kalau penat, istirahatlah, jangan dipaksa. Mama pergi dulu. Ya, Mas. Terima kasih.
minggu hari. Kita bukan karena sedot. Popo tentu yang datang kemarin. Aku seakan sedang mengambil air di setiap senyum. Aku terpesona. Ah, kata Gopo, aku hanyalah wanita biasa, sama seperti wanita sebaya kebanyakan. Wanita yang masih menata diri untuk belajar dari kehidupan yang menantang ini. Apa yang bisa kakak Popo banggakan dari wanita biasa ini? Aku tahu adik itu bisa ada. Maka biarkan ku temani dirimu, wahai sosok bukan tuan biasa ini. Biar ku tolong dirimu dalam pekerjaan ini. Semakin kita dekat, tak ada yang rindu di antara kita. Kecuali perjumpaanlah yang menjadi jembatan. Kata Popo membuatku semakin cemas dan takut. Tidak baik seorang wanita berduaan dengan seorang laki-laki di tempat seperti ini. Ini bisa memicu siapa sangka buruk tentang kita. Kalau kakak Popo memiliki rasa cinta padaku, saya kira bukan saat yang tepat ditarakan. Sedon, adikku, bagaimana aku dapat membendung rasa ini bersama? Setelah lama aku mencari cara untuk selalu dekat dan berada di samping. Dan ketika aku mendapat waktu balik ini, mengapa adikku sedikit saja memberi ruang untuk kita? Kalau boleh, izinkan aku, walau sesaat, menyingkap rasa ini agar dirimu mengerti. Aku mengerti perasaanmu, kak. Tapi coba sedikit membendungkan perasaanmu agar menemukan muara yang tepat. Karena adat dan tradisi kita keras, aku takut akan mendatangkan masalah besar dalam dirimu. Aku juga punya rasa, tapi aku hanya wanita lemah. Kalau kakak Popo memiliki rasa cinta yang kuat denganku, biarkan aku merendahnya sendiri di dalam rancangku. Tinggalkan aku sendiri. Dilema cinta membuat kita berdua terbelenggu. Asal tahu saja, tak ada wanita pilihan hari selain kita, Sedo. Ku ingin kau semak lekat namaku di hati sebelum aku datang kembali di saat. Iringi langkahku dengan dada ringan tanpa ada beban cinta. Kecuali kau bunuh aku dengan rasa yang sakit. Kalau butuh pertolongan, jangan sungguh, aku pergi dan panggil aku untuk semua yang tercecer bagi kita.
Kami
telah sembunyikan pisaunya. Bagaimana ini aku kisahkan di sampingmu agar adik tahu semua gejolak yang memukul-mukul rusukku karena kekuatan cintamu. Ini ada sebaik puisi W. Srindra aku nukilkan buatmu. Sedon adikku, kau tak akan mengerti segala lukaku karena cinta telah sembunyikan pisaunya. Membayangkan wajahmu adalah siksa, kesepian adalah ketakutan dalam kelumpuhan. Engkau telah menjadi racun bagi darahku apabila aku dalam kangen dan sepi. Itu berarti aku tungku tanpa api. Maka jangan biarkan hasrat cintaku padam sia-sia. Temui aku sore ini di ujung kampung kita. Aku lelaki yang mujamu dalam cinta. Ibanet ma'andu
Engkau sudah datang menemui. Sedari tadi dana ragu terus berdegup menanti. Pertemuan kita ini sangat beresiko. Aku takut sekali berada di sini. Aku takut kalau dicari keluarga aku nanti. Kita berdua bisa terperangkap di sini. Aku ingin pulang, kakak Koko. Tunggu sebentar, Zeko. Di mata Tuhan, kita sama. Tak ada martabat dan kemuliaan jika tidak ada kekuatan cinta. Cinta memetraikan martabat hidup. Harta dan kekayaan hanyalah hiasan hidup semasa. Aku ingin kita berdua menyemai benih ini dengan hujan cinta kita. Kata-katamu membuat aku terluka. Cintamu membuat aku terpuruk. Lihat selendang ini dulu pernah sembab dan basah oleh air mata cinta. Mamaku pernah bercerita kalau dulu ada lelaki tulus yang mengulur tali cinta untuknya. Cinta mereka pun bersambut hangat. Ada janji setia yang tersemat. Namun, berharap itu datang dalam angkuhnya, merampas romantika cinta mereka. Mamaku terlempar jauh dari kekasihnya. Kau tahu apa alasannya? Derajat hidup kekasihnya itu terlalu mulia, disentuh jelata, sama seperti ibu. Dan aku takut itu semua terjadi di antara kita. Akan aku tanggalkan semua kehormatan dan martabat yang hanyalah semata dunia semata ini. Aku akan memperjuangkan cinta bersama. Kita tak akan terpisah menyeberangi badai api sekalipun. Aku akan pergi dari kemegahan dan kehormatan, tapi bersama membangun maligai istana cinta di hati yang cinta tak akan pernah mati. Tak semudah itu. Takdir hidup dan cinta kadang pupus di mata tradisi. Aku tak ingin dihina hanya karena aku orang susah. Aku tak sanggup mendengar ocehan keluarga aku tentangku dengan kata-kata serupa. Jangan kau bawa kemiskinanmu ke istana emas ini. Bagaimana sanggup kami sandingkan sampah dengan permata? Aku tak sanggup. Aku tak ingin terkoyak dalam kata-kata bongkar. Sekarang
yang saya dengar. Kamu mungkin hanya berhalusinasi, terbawa perasaan tentang suatu pas. Tapi saya yakin suara itu berasal dari sana. Suara tinggalkan, dikira suara perempuan. Daripada kita penasaran, ayo coba kita sidik ke sana. Ayo, ayo. Nada balan. Kalian akan kami lempar dengan batu. Ayo pada. Kalian berdua rupanya. Mana kepala kampung berbelaku bejat? Apa yang telah kau lakukan pada sidung ini, Gopong? Malam-malam begini, hanya berbuat tempat seperti ini, iya. Tidak ada yang dapat. Tidak pelat kesusah bapak. Kau menyatakan bahan kamu tersembunyi, benar dong? Langsung kepada Sedo bahwa apa yang telah aku perbuat atas dirimu. Ayo Sedo, sudahlah, katakan hal bejat apa yang sudah kalian dua lakukan di semak-semak itu. Sehingga menjadi semena-mena pada orang kecil. Kami hanya berpengusungan di sana. Kami takut ketika mendengar kata datang kemari. Jadi, tolong lepaskan kami. Tidak bisa. Kalian harus menyatakan kebenaran dan kejujuran ini di hadapan ketua adat di semua nanti. Betul, kalian berdua kirim mereka. Biar saya lebih jauh ke kampung untuk menyampaikan soal ini kepada ketua adat dan penguasa kampung kita. Baik. Ini harus kita sikapi secara serius agar
generasi sekarang menghargai tatanan dan tradisi kita di sini. Ya, untuk itulah kita harus tegas atas segala perbuatan tercela yang menabrak kebiasaan kampung kita ini. Dengan siapa kah yang mau mencoba membenturkan hidup dengan tradisi kita ini? Aku heran, di tengah kemajuan modern ini, generasi kita hilang jati diri. Mereka seakan tercabut dari akar budaya. Padahal kita berharap mereka lah yang menjaga dan mewarisi tradisi ini. Kalau begitu, masih ada anak-anak kita yang masih mensakralkan budaya leluhur nenek moyang kita. Pada mereka lah kita berharap tradisi itu tak lekang oleh panas dan tak lapuk oleh hujan. Bawa mereka masuk. Oh, ternyata engkau anak janda ini. Rupanya engkau belum ceritakan kisah baik ini. Peristiwa hari ini, seakan kita sedang berada di medan perhakiman adat 20 tahun lalu. Dahulu, ibumu terpisah dengan calon ayahmu karena antara dirinya dengan calon ayahmu ada pertentangan derajat yang sangat jauh. Bangsa Delatamu tak bisa menjelma menjadi bangsa beradat dan berlembaga seperti bangsa kami yang muda ini. Sedon anakku, engkau telah mendulang rasa sakit ibumu. Engkau lalai pada ketua ibu. Engkau dan ibu tak sanggup menembus tembok tradisi ini, nak. Tradisi harus menjadi pilar untuk menjaga peradaban. Tradisi melindungi kita dari perilaku yang menyimpang dan menghancurkan tatanan yang telah lama mengakar kuat di tanah ini. Tradisi harus menjadi panglima dan kiblat hidup kita. Setelah mendalami permasalahan kalian, juga mendengarkan informasi dan menggali fakta-fakta pendukung. Di samping itu, antara Kopong dan Cedol ada jurang status sosial yang sangat dalam. Maka kalian berdua semakin raku dalam harapan hidup bersama. Kalian berdua bukanlah jodoh yang sempurna. Benar. Maka dari itu kita akan segera melakukan ritual logik korek. Ya. Ritual ini adalah bentuk pemulihan hubungan yang retak akibat perilaku yang tidak dijangkau dalam hukum adat kita. Gerak persiapan segala untuk yang selanjutnya kita lakukan itu. Kalau ni, ala dua.
melas marim kami lempar kami berkepada bukan anak kempopong ngecedon lalu anak atak rompong ngebar ratulah tuen dulu demikian kurang wale nesari ala di atas ibu pulau kaya kelewat tangan kadeno atas ratu lima kaya dia metan kawin ini beti kopu kalah kok pulau kaya lima kaya kota kihola sama lela kueta nai-nai miana ketan beti piloro nai enak kami sedang sampai maaf letak dikit apun sare ngomilohan kaya dinulu udah dikit kurang walian sare alani kami boleh ibaro ikar melana taruh di sare kami pagi dunia cetak diwaya ikar melana taruh di sare kami neak pekat wayat tak an lolong gorka gula beto tak an lebih melak nai tak an besarin nai tain naku kamila tak dikit niatan sare muat ina ama upu ala tipe tentuin balik agak agak anak bayi memakai di akhir tulak tuen lugak balik ya dikit hala wale besar kurang ni tain uang nuru nuban bukulo kai baru barang memakai kirai nilai, kirai meni, maaf, senang. Baru-baru ake tuen ronam makan
malah nasa dekat di sana. Karena kenapa nanti gue follow dari sana. Titi titai